Asep kali ini. Sayang sekali Asep. Baim melebar, Ambo sang pemalu. Badrun. Badrun dibayang-bayangi. Ya. Absal langsung. Ya. Masih ada pemain berambut nyentrik ini. Asep kali ini. Masih Asep. Asep, Asep sendiri, Asep, Asep, Asep Aceh. Wow. Naluri yang sangat baik dan penempatan bola yang sangat manis ya, tadi dari Asep tadi ya. Namun lagi-lagi sedikit saja masih melenceng di sebelah kanan gawang yang dikawal. Masih bisa menentukan pertandingan sepertinya. Ya, kembali Baim. Ya, Inter Milan masih mencoba menekan. Badrun kali ini. Wow, Badrun. Serangan langsung saja diarahkan ke pertahanan belakang dari Internisti ini ya. Kita saksikan mitra olahraga Absal. Angkat bola, Badrun yang dicari. Masih Badrun. Lepas tadi handsball. Sayang sekali. Sebuah rekayasa kerjasama yang sangat baik BP tadi ya. Kali ini Asep berada di tengah. Maksudnya langsung kepada Cepi tadi. Namun sayang bola bisa sedikit dibelokkan ya tadi sepertinya oleh Baim. Angkat bola Cepi. Ada di sana Rahmat. Tidak terkawal tadi ya. Sayang sekali ya. Pemain yang memiliki postur tubuh hampir sama dengan seorang Ambo sang pemalu ini. Badrun mundur lagi ke belakang. Ada Fran ya. Fran ini juga sangat bahaya dan sangat dingin di depan kotak penalti dari lawan ya. Sudah berhasil menyarangkan 2 gol bagi timnya. Ya. BP kali ini masih BP. BP. Baim. Oh. Kecepatan tangan dari Ridwan tadi berhasil mengarahkan bola, mengalihkan bola untuk tidak langsung masuk ke gawangnya ya. Menghasilkan tendangan sudut yang pertama di game yang ketiga ini. Iya. Ke tengah bola kali. Oh, melebar pada Ambo sang pemalu. Ambo. Iya. Inisiatif yang begitu baik tadi ya dari sang Ambo. Namun lagi. Iya. Iya, mendapat candaan tadi dari rekan-rekannya. Iya. Saksikan Frans lagi-lagi menjadi sasaran bola-bola umpan-umpan cantik ya dari rekan-rekannya sektor tengah maupun sektor belakang. Absal, Ambu, maksudnya Rahmat kali ini berhasil memblok bola. Rahmat masih, ya Asep, Aceh, dengan tenang sekali Asrap tadi. BP, masih BP. Absal yang dicari atau Baim lebih dekat pada Rahmat. Tenang sekali Rahmat ini. Asep kali ini berhasil kembali ke, oh Asep ini ya memiliki naluri atau tendangan-tendangan bola yang sangat tenang sekali ya mitra olahraga ya. Beberapa kali tadi berusaha menempatkan bola-bolanya sangat tepat ya. Namun sekali lagi belum beruntung tepat ke mulut gawang ya. 0-0 masih kedudukan sementara. Ya, Baim. Sayang sekali. Badrun. Langsung Badrun, wow, tendangan Badrun sangat menghujam tadi kita saksikan. Ya. Oh, pelanggaran jelas tadi dilakukan oleh Rama tadi ya. Tendangan roket dari Badrun tadi betul-betul memberikan shock terapi ya kepada penjaga gawang dari Barcelona ini. Ridwan tadi, kali ini kembali ada BP di sana memperoleh kesempatan dari situasi bola mati ini ya. Iya, BP. Langsung BP. Oh, kencang sekali mitra olahraga. Tendangan dari BP tadi. Namun belum tepat sasaran tadi ya. Masih melenceng di sebelah kanan gawang Ridwan. Gagal masih. Ya, bermain build up saja. Ada Asep. Tenang bola dari Asep tadi. Oki yang dicari. Oh, rupanya Cepi sepertinya ya. Masih dari Internisti. Badrun.
Ambu yang dicari, disambar dengan baik tadi oleh Asep. Asep Aceh masih melebar. Asep, ini dia kecepatan dari seorang Asep ini ya, sangat terukur ya, juga memiliki akselerasi yang sangat kencang sekali tadi, lari yang bisa diandalkan ya, untuk bisa langsung mengarah ke pertahanan belakang dari lawan. UJ kali ini Franz, Oki yang dicari, baik sekali Oki, simpel sekali Oki bermain. UJ terlalu memaksa tadi ya, berhasil dimentahkan alur bola yang coba dilakukan oleh UJ tadi oleh Ashraf. Lemparan ke dalam kali ini UJ lakukan. Cepi yang dicari, dibuang saja tadi sebagai tindakan penyelamatan. Praktis ya. 0-0 masih kedudukan sementara Mitra Olahraga. Pertandingan game ketiga ini ya, Culurs berhadapan dengan Inter Nisti. Cepi, Oki, UJ di sana. Lagi-lagi bola langsung tadi maksudnya kepada Rahmat. Badrun, serangan balik cepat. BP melebar ya. Ambo sang pemalu. Ambo. Ya, ini dia yang saya tunggu-tunggu Mitra Olahraga ya. Aksi dari sang Ambo sang pemalu ini. Ya. Terpecahkan sudah kebuntuan oleh Ambo sang pemalu di game yang ketiga ini. Luar biasa, 1-0 kedudukan sementara bagi Inter Nisti. Ambo sang pemalu. Ya, pemain yang memiliki penampilan sangat nyentrik dan juga disertai dengan skill individu yang juga sangat teruji ya. Sangat-sangat bisa diandalkan, jadi jaminan apabila sudah memegang bola di depan ya Mitra Olahraga ya, terbukti tadi menjadi sebuah motivasi besar bagi Ambo sang pemalu. Ambo lagi-lagi kita saksikan. Badrun kali ini pemain yang bertenaga sangat besar ya, kondisi fisik yang sangat terjaga walaupun bermain dengan segala penjelajah. Badrun, sektor, semua sektor dia jelajahi ya, namun masih cukup terjaga staminanya. 1-0 kedudukan sementara bagi Inter Nisti. Asep tadi, Badrun langsung, oh, kali ini Badrun mengulang gol yang kedua bagi timnya di game yang ketiga ini ya. 2-0 ya. Kaki kirinya menghujam ke gawang Ridwan tadi. Motivasi besar ya. Ini dia sebuah tim yang saya pelajari dari awal sampai dengan game menit ini ya. Inter Nisti ini memiliki kemampuan atau materi-materi pemain yang sangat-sangat berskill individu baik ya. Ada Ambo sang pemalu, juga ada Badrun ya. Permainan mereka bisa tersusun rapi ya, terskema dengan baik skenario permainannya. Teknik-teknik tinggi juga kawan-kawan dari Culurs ya. Ricky atau Oki dan kawan-kawan ini. Franz masih kita tunggu gol dari seorang Franz ini ya, di mana tadi di game sebelumnya Franz berhasil menyumbang 2 gol ya. Rahmat kali ini, ada Fran yang dicari. Oki, oh, handsball, iya, jelas sekali. Ashraf menyentuh tadi ya tangannya di kotak terlarang, dan ini menjadi sebuah kesempatan bagi Culurs untuk memperkecil keunggulan bagi, atau ya, menjadi gol pertama di game ini bagi Culurs ya, apabila bisa menjadi gol kali ini. Rahmat, ya, gol Rahmat, baik sekali. Berhasil Rahmat menjadi penentu gol pertama bagi timnya. 2-1 kedudukan sementara ini ya. Ya, selebrasi yang harusnya mengarah ke kamera harusnya tadi ya. Selebrasi yang sangat gembira sekali dari kawan-kawan All Star FC ini ya. Kembali ke lapangan, 2-1 sementara kedudukan Mitra Olahraga. Titik putih tadi menjadi gol pertama bagi tim The Culurs Barcelona. Kembali ke lapangan kali ini, pertandingan yang menarik ini ya. Di game ketiga ini Mitra Olahraga sangat berteknik tinggi dan sangat berkelas ya. Asep kali ini, Asep Aceh, crossing tadi, Apsal.
Rahmat melebar pada Cepi, kontrol sejenak. Sayang sekali Ambo sang pemalu. Masih Ambo. Badrun ke depan, Badrun. Yo! Oh, gol! Skema penyerangan yang sangat cepat sekali dan diakhiri oleh final pass yang baik dan sempurna dari BP tadi. 3-1. Kedudukan bagi Inter Misti. Ini produktivitas gol yang sangat baik ini ya, sangat banyak sampai dengan game ini. Ya, kawan-kawan sudah dalam performa yang baik ya, karena sudah menjalani pertandingan-pertandingan sebelumnya. Jadi juga otot sudah mulai lemas ya, sudah lentur, jadi tidak kaku lagi, sehingga berpengaruh pada permainan kawan-kawan semua dari All Star FC dalam internal game pada kesempatan sore hari ini. Masih bersama kami Menu Bola Lampung. Jangan biarkan menua tanpa cerita di Mini Soccer Urip Sumoharjo Bandar Lampung. Kembali melebar bola kali ini BP. BP melebar, BP ada Baim. Yo! Gol kembali. 3-2. Wow. Baim berhasil mempersempit keunggulan bagi kawan-kawan Culer Sari ya. 3-2. Franz langsung. Oh, Franz kali ini berbicara sangat tepat sekali dan luar biasa tadi ya. Bola langsung yang mengarah ke gawang dari Wahyu tadi, namun masih bisa ditepis ya. Kali ini Rahmat. 3-2 kedudukan sementara. Angkat bola Rahmat, lepas dari pelukan Wahyu tadi. Namun sayang sekali tadi BP. Menit-menit akhir di game ketiga ini kita saksikan masih sangat seru. Lebar bola kali ini masih Inter. Netarasi nomor punggung 23. Iya, melebar bola ada Baim di sana sudah menunggu. Baim mundur ada Badrun. Badrun. Gagal tadi Badrun. Rahmat kali ini. Mundur ke belakang Rahmat ada Oki. Dipotong dengan baik tadi oleh Baim. Iya, 3-2 kedudukan sementara masih kita saksikan. Akankah menambah gol dari kawan-kawan Culers atau Inter Milan, atau akan menjadi penyama gol ya. 5 gol tercipta di kesempatan game ketiga ini. Ya. Badrun melebar kepada Baim, tidak terkawal Baim. Ya. Langsung eksekusi tadi. Serangan balik cepat kali ini Oki. Culers masih Rahmat. Fran, ini dia Fran lagi-lagi ya. Begitu cerdas dan cerdik seorang Fran ini ya, mitra olahraga ya. Beberapa kali tadi tendangan berkelas dari seorang Fran ini mampu memberikan ancaman-ancaman di pertahanan belakang dari gawang Wahyu ini. Lebar kali ini. Ambo sang pemalu masih melebar kepada Badrun. 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 Iya, BP. Oh, BP. Sayang sekali BP tadi ya, yang sudah berhadapan dengan penjaga gawang Ridwan tadi ya. Iya, ada Cepi di sana. Angkat bola Cepi. Asep kali ini terkontrol oleh Asep. Asep, iya. Sebuah inisiatif yang sangat baik dari penjaga gawang. Dan berakhir sudah pertandingan di game ketiga ini mitra olahraga. Dengan skor akhir 3-2 untuk keunggulan Culers. Selamat untuk kawan-kawan Culers ya, yang sudah memenangkan pertandingan di game ketiga dalam rangkaian internal game All Star FC. Kita akan kembali, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Masih bersama kami Menu Bola Lampung.